Oke, bosku, selamat pagi. Salam sukses peternak kambing Indonesia. Inilah kondisi kandang kambing saya dari NTB. Oke, bosku, kemarin banyak yang meminta saya mengambil gambar. Sekarang saya videokan, bosku. Oke. Nah, ini pagarnya terbuat dari pohon kayu Jawa. Nah, ini bosku. Ya, ini jaraknya sekitar beberapa sentimeter spasinya, bosku, dan menggunakan jaring tali. Iya, memasangnya jaringnya ini harus kencang, bosku, agar kambingnya tidak terjerat, bosku. Ini bosku, oke. Ini sangat subur. Daunnya ini sangat bagus untuk pakan tambahan untuk ternak. Di musim kemarau, daunnya tetap hijau. Yang terpenting, rajin dipangkas, bosku. Oke. Oke, bosku. Ini daunnya, bosku. Ini lagi makan, bosku, kambing saya, bosku. Nah, inilah kondisi kandang saya, bosku. Nah, ini bentuk pagarnya, bosku. Tinggal ditancap ke tanah. Oke. Di musim kemarau juga sangat bagus juga, bosku. Kayunya tahan. Tahan terhadap panas, tetap tumbuh walaupun musim kemarau ditancapkan di tanah. Oke, ini tanpa jaring, agak rapat ya, bosku, agar kambingnya tidak keluar dari kandang, bosku. Nah, ini bosku, ini tahun lalu saya tanam, bosku. Oke, bosku. Nah, ini sangat lebat, habis saya pangkas, cepat tumbuhnya, bosku. 1 minggu sudah menghijau, bosku. Nah, ini sangat bagus, sangat doyan makan sama kambing. Nah, ini bosku, sebagian ada yang mati, bosku, karena terlalu mepet, bosku. Nah, kalau tanpa jaring gini biasanya ada sebagian yang mati, bosku. Ini bosku. Ini kondisi kandang saya, bosku. Ya, ini bahannya serba gratis, bosku. Serba gratis, atapnya gratis, terbuat dari pohon kayu kelapa, bosku. Ini tiangnya hidup, terbuat dari kayu Jawa, bosku. Lagi minum ini, bosku. Oke. Lagi makan. Sana lagi makan. Hei, kamu lagi ngapain itu? Jangan dimakan, itu bergetah. Oke, bosku. Ini pohon kelor, bosku. Saya tanam kemarin. Sudah seminggu. Oh, ternyata sudah tumbuh. Oke, bosku. Ini pakai kawat, bosku. Ini pakai kawat. Nah, ini lumayan subur. Kecil-kecil batangnya tetap tumbuh, bosku. Ini, bosku. Oke, bosku. Ini kambing senang makan, doyan sekali, bosku. Ini daunnya.